Halo, jumpa lagi di channel saya, Riris Channel, channel seputar bonsai dan ikan hias. Apa kabar semuanya? Apakah sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, amin. Baik teman-teman, kali ini saya mau setting tank semi aquascape untuk Channa Andrao. Apa aja bahannya? Simak videonya sampai selesai. Yang pertama ada pasir malang hitam, kemudian ada batu kali bulat, dan juga ada tanaman air low CO2 cryptocorin, kemudian ada tanaman air juga Vallisneria spiralis, dan jangan lupa pinset ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama saya masukin pasirnya dulu ya. Langsung saya masukin, sebenarnya nggak usah diisi air dulu nggak apa-apa, cuma karena udah terlanjur saya isi air jadi nggak apa-apa saya masukin. Kemudian lanjut masukin batunya. Ini batu kali yang bulat-bulat ya, pasti teman-teman banyak lah di daerah, bahkan di pasir pun ada ya. Kadang ada orang lagi bangun rumah ya, ada pasir, pasti ayakannya seperti ini ya. Kalian bisa ambil, sederhana banget kan teman-teman. Ini saya setting ke kanan kiri aja, jadi ini murah meriah banget guys. Untuk tanamannya juga murah, satu potnya 5.000 aja, batunya tinggal ngambil. Lanjut, setelah batu dimasukin, kemudian masukin untuk tanamannya. Ini tanaman cryptocorin, ini 5.000 rupiah aja guys, per potnya 5.000 rupiah. Kalian bisa beli di toko akuarium ya atau toko ikan hias. Nah, di sini pinsetnya itu untuk nancepin guys, supaya mudah. Sebenarnya pakai tangan juga bisa, cuman kalau ada pinset, pakai pinset lebih mudah. Nah, tinggal masukin sep, udah. Lanjut lagi sep, ya. Simple ya teman-teman. Ini murah meriah, modal sedikit tapi lumayan lah. Lanjut lagi untuk tanamannya, ini Vallisneria spiralis. Tanaman ini juga low CO2 ya, tanpa CO2 juga bisa hidup. Cuman kalau udah kuning kayak gini, yang kuning dibuang ya. Oke, kita tancepin juga untuk Vallisnerianya. Nah, jadi ini airnya keruh guys, nggak apa-apa nanti pakai filter ya. Ini saya filtrasi dulu satu hari ya. Kalau teman-teman nggak sabar bisa ganti airnya aja. Oke, ini setelah bersih ya, setelah difiltrasi selama satu hari udah bersih. Soalnya ini air udah saya endapin, jadi saya lebih baik saya filter aja gitu ya. Oke, setelah satu hari penuh ini sudah saya angkat untuk filternya dan udah bening ya. Lumayan lah untuk ini ya, pemandangan di rumah ya. Oke, langsung aja masukin cananya. Channa Andrao ini ukuran 10 cm. Kayaknya dia seneng banget guys di tempatnya yang baru, karena kemarin di tank kecil ya, jadi mungkin dia lebih suka nih, lebih leluasa karena ini lebih besar tanknya ya. Itu dia teman-teman, setting aquascape sederhana untuk Channa Andrao. Gimana, menginspirasi atau tidak? Ini murah meriah banget ya, cuma modal 10.000 untuk beli tanaman, bisa jadi aquascape untuk Channa. Sebenarnya lebih tepatnya bukan aquascape tapi semi aquascape. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di next video.